Masyarakat yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian KLHK diganggu oleh perusahaan, apakah itu perusahaan legal atau ilegal, mereka menanam sawit dan mencoba untuk membakar dan merusak wilayah-wilayah mangrove mereka yang ditanamin oleh masyarakat kelompok yang sudah mendapatkan izin dari KLHK. Nah, kekhawatiran kita adalah pemerintah jangan juga diam terkait daripada adanya endemik COVID-19 ini, sehingga pemerintah tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kelompok-kelompok ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan pengerusakan. Nah, jangan menjadi ajang manfaat COVID-19 ini sehingga pemerintah tidak ikut serta dalam pendampingan masyarakat yang sudah mendapatkan izin dari KLHK. Thank you.